Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel DX BKT. Kali ini saya akan mengasih tahu atau berbagi kepada teman-teman yang merasa ragu apakah WhatsApp teman-teman disadap atau dihack oleh orang lain. Nah, gimana caranya untuk mengetahui apakah disadap atau tidaknya? Caranya mudah dan gampang. Jadi sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengasih subscribe di channel YouTube saya ini dan like di bawah video ini jika bermanfaat. Perlu diingatkan lagi, harap ditonton atau didengarkan video ini sampai terakhir ya, agar teman-teman jangan berkomentar nanti terlalu ribet dan bertele-tele. Jadi saya mengasih video ini kepada yang membutuhkan dan belum mengetahui trik dan dari WhatsApp ini. Oke, kita mulai. Nah, langsung aja kita buka aplikasi WhatsApp. Terus kita klik titik 3 paling kanan atas dan kita pilih WhatsApp Web. Nah, jika kayak gini tampilannya teman-teman, berarti WhatsApp teman-teman belum dihack sama orang lain atau disadap oleh sama orang lain. Nah, saya akan menunjukkan lagi smartphone atau WhatsApp-nya yang sudah di hack oleh orang lain. Oke, kita lihat. Nah, ini smartphone-nya atau WhatsApp-nya udah disadap sama orang lain ya. Kita buka WhatsApp-nya. Nah, seperti yang tadi, kita tekan klik titik 3 terus kita pilih WhatsApp Web. Nah, kalau udah kayak gini tampilannya,